Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config untuk Keygame BSQ81, yaitu config siang malam by Hakim TV Official. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang lagi. Kemudian untuk selanjutnya, silahkan di download terlebih dahulu ya APK-nya buat yang belum punya, yaitu Keygame BSQ81. Buat yang sudah punya, kalian bisa skip dan langsung download config-nya saja. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting. Kemudian config, lalu save, kemudian save. Ini untuk membuat folder MKC81101 config ya, yang ada di dalam folder download, yang nantinya kita akan taruh file confignya di folder tersebut. Selanjutnya silakan di download confignya, linknya semuanya tersedia di deskripsi. Dan nanti untuk linknya ada di Mediafire ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti untuk config-nya dalam format zip dan per password. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, setelah ketemu passwordnya silahkan di extract ya. Langsung extract di sini. Kemudian masukkan password yang sudah kalian temukan di dalam video ini. Untuk passwordnya ada di atas menit kelima. Jika mengalami gagal ekstrak, kalian bisa gunakan aplikasi Zarchiver. Oke, setelah terekstrak silakan dibuka foldernya, dan di dalamnya terdapat 3 config dalam 3 format view vendor, ada JPEG, UV dan auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Untuk cara ceknya silakan cek di deskripsi. Oke, setelah itu silakan di copy config-nya ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download, kemudian MGC81101 config dan kita pastekan di sini. Oke, setelah itu buka lagi Keygame-nya. Kemudian kita lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini ya. 2 kali, kemudian pilih config-nya. Nah, karena di sini handphone yang saya gunakan level kamera 2P-nya ada di level 3, Redmi Note 10, maka saya gunakan yang YUV ya, teman-teman. Seperti itu, jadi disesuaikan saja dengan level kamera 2P di HP kalian. Nah, JPEG untuk level kamera 2P full ya, seperti itu. Atau kalian bisa gunakan otomatis. Oke, sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses. Dan Keygame siap digunakan untuk memotret ya, untuk foto-foto. Oke, dan fitur-fiturnya di sini ada mode malam ya. Ada mode foto malam atau nightside yang tentunya sudah support astrofotografi, kemudian potret ya, kamera, kemudian untuk videonya dia sudah support 8K atau 8K ya, 60 fps, dan ini tergantung dari device yang kalian pakai, serta ada gerak lambat dan juga timelapse. Kemudian di menu lainnya ada panorama, photosphere dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini tidak include ya, kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya kalian cek di deskripsi ya, sudah saya sertakan juga. Kebetulan untuk playground yang saya gunakan kali ini adalah yang seri Avenger ya, ada semuanya di deskripsi atau kalian cek di video-video sebelumnya. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes fitur-fiturnya ya.
Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan mencoba mode malam ya, atau mode kamera. Kali ini auto night sight ya, atau auto mode malam. Jadi ketika ada di kondisi low light, maka secara otomatis logonya akan berubah menjadi gambar bulan ya, dan akan menjepret seperti ini. Ini hasilnya untuk auto night sight nya ya teman-teman. Jadi hasilnya cukup bagus, warnanya pas, tidak over saturasi. Jadi ini mode auto night sight nya kemudian untuk selanjutnya masih kita coba di mode kamera ya, auto night sight. Kali ini kita coba ke arah langit ya, di objek pepohonan seperti ini teman-teman. Jadi untuk warnanya seperti ini, pas ya, tidak over saturasi dan masih enak dipandang. Untuk kesan malamnya masih tetap dapat ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita coba mode astrofotografinya. Kali ini astrofotografi on, AWB juga on ya, kita on kan. Usahakan untuk astrofotografi gunakan tripod ya, biar tidak tremor, biar tidak hasilnya tidak blur ya. Oke, sudah mulai terlihat hasilnya teman-teman. Oke, langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama. Tuh passwordnya sudah muncul. Oke, kita stop. Ya, seperti ini teman-teman. Hasilnya mantap ya. Untuk warnanya pas ya, tidak over ya. Seperti ini. Jernih, minim noise ya. Khas dari Gcam BSG81. Ini perbandingan antara AWB on dan juga AWB off ya. Untuk AWB off dia lebih sedikit saturated, namun masih tetap aman ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk foto LED painting atau LED trail menggunakan mode astrofotografi. Oke, kita tunggu lalu lintas agak ramai ya. Oke, sudah mulai ramai teman-teman, langsung kita buka ya. Dan pastikan juga untuk foto LED lighting atau terang selalu teman. Kalau sudah mendapatkan momen terbaik, langsung saja di stop ya. Stop. Tunggu beberapa saat dan seperti ini hasilnya teman-teman. Nah seperti ini. Ini beberapa sampel foto untuk malam hari ya. Kemudian kita coba untuk mode potret di malam hari. Untuk foto bokeh ya. Jadi untuk foto makro atau foto bokeh, objek kecil kalian bisa gunakan mode kamera maupun mode potret. Terserah kalian, kalian coba-coba saja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, detailnya mantap ya. Kemudian selanjutnya kita coba untuk objek makro. Kali ini menggunakan mode kamera ya, mode auto atau mode otomatis. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita coba lagi.
Ya, seperti ini. Dan ini beberapa hasil fotonya, semuanya tanpa edit ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini beberapa sampel foto di beberapa kondisi ya. Seperti ini untuk foto-foto di siang hari. Oke, dan saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.